Baik, skim perumahan rent to own atau skim sewa beli antara yang dibentangkan dalam belanjawan 2021. Skim yang diperkenalkan itu bagi membantu orang ramai membeli rumah pertama melibatkan perumahan prima dengan kerjasama institusi kewangan terpilih dilaksanakan sehingga 2022. Melihat kepada agenda membantu rakyat, syarikat swasta turut menyokong inisiatif tersebut bagi memudahkan orang ramai memiliki kediaman sendiri. Jasmine Faisal Muda ada butirannya. Belanjawan 2021 yang telah pun dibentangkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini turut menyentuh mengenai kemudahan kepada orang ramai untuk memiliki kediaman sendiri melalui skim sewa beli atau rent to own dengan menyediakan 5,000 unit rumah dengan peruntukan RM1 bilion. Senada dengan keputusan itu, sebuah syarikat hartanah di Kuantan kini bersedia menjadikan skim rent to own kepada orang ramai untuk memiliki kediaman sendiri dengan harga yang berpatutan. Syarikat Hartanah Tanah Makmur Berhad TMB turut terpanggil menjadikan skim sewa beli kepada orang ramai yang ingin memiliki kediaman sendiri di Bandar Baru Kota Sas Kuantan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TMB, Datuk Syarul Nizam Abdul Aziz, usaha yang dimulakan sejak Januari lalu itu mendapat sambutan menggalakkan. Skim sewa beli yang diperkenalkan itu turut memberi peluang kepada pembeli menstabilkan kedudukan kewangan mereka 3 hingga 5 tahun sebelum mendapatkan pinjaman institusi kewangan. Mungkin pada masa ini keadaan kewangan dia tidak begitu kukuh, tetapi dia menjangkakan yang dia mungkin akan dapat kenaikan pangkat atau kenaikan gaji ataupun dia punya perniagaan dia akan menjadi lebih baik pada dalam jangka masa setahun, dua tahun. Jadi kita bagi peluang kepada segmen market sebegini. Meaning, malah katanya graduan yang baru memasuki alam pekerjaan juga amat dialu-alukan melalui skim tersebut untuk memiliki rumah pertama sementara menunggu dokumentasi lengkap yang diperlukan pihak institusi kewangan seperti slip gaji serta rekod transaksi. We understand that the young graduates maybe do not have all of these documentations as they just entered the working environment. So they need time. So we want to help these young graduates to be able to purchase their first home in Kota Sas. Sejak mula diperkenalkan, 10% daripada jualan unit rumah adalah transaksi daripada pembeli rumah pertama yang menyertai skim sewa beli. Saya turut meninjau pendapat orang ramai berhubung pemilikan rumah secara sewa beli yang ditawarkan selari pengumuman kerajaan. Bagi saya, inisiatif yang kerajaan berikan kepada generasi muda tentang belanjawan yang terbaru ni satu berita yang sangat positif untuk kita memiliki rumah. Walaupun pengumuman tu dikhususkan kepada unit prima, tapi bagi saya secara tak langsung sebenarnya agensi swasta pun akan turut sama melaksanakan benda yang sama, dan ini satu khabar yang sangat gembira untuk kita generasi muda memiliki rumah pertama. Untuk generasi muda ni dapat beli rumah. Sebelum ni kami susah nak dapat rumah. Jadi dengan skim ni, ramai golongan muda dapat beli rumah. Jadi ada rumah sendiri. Memang bagus. Okay, so kira memang bagus. Dia telah memberi kemudahan kepada generasi muda untuk memiliki rumah sendiri. Kota Sas bakal menjadi bandar baru di daerah Kuantan pada 2022 dengan menyediakan pelbagai fasiliti lengkap termasuk kompleks bangunan kerajaan, sekolah, pusat beli belah serta laluan perhubungan stesen kereta api laju ECRL yang kini dalam proses pembinaan. Jasmine Faisal Muda bersama juru kamera Amzali Jamaluddin, Berita RTM.